Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ighfir lana wa shfi maridana warham mautana ya rabbal alamin. Allahumma amin. Yang sama-sama kita hormati para pengurus Masjid Al-Ikhwan dan juga pengurus yayasan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan pahala yang terbaik untuk para pengurus dan panitia yang melaksanakan kajian ini. Amin. Juga kepada seluruh peserta yang istiqamah mengikuti kajian 80 hadis pilihan. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, menurunkan keberkahan kepada kita, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita terus istiqamah sampai ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Amin. Yang pertama, kita bersyukur pada hari ini kita bisa kembali bermuajah, bertatap muka melalui Zoom, walaupun alhamdulillah keadaan pandemi sudah mulai jauh membaik, bisa dikatakan sudah hampir normal alhamdulillahirabbil alamin. Dan karena hampir normal, jadi aktivitas keluar masuk rumah sudah sangat aktif sekali ya. Termasuk hari ini Anda tidak di rumah dan tidak di markaz, dan peci Anda ketinggalan. Jadi hari ini tidak pakai peci nggak apa-apa ya, insya Allah ya. Jadi alhamdulillah dengan online ya, walaupun kita dari jarak yang jauh, kemudian dari tempat yang berbeda, pengajian kita bisa berjalan. Inilah salah satu hikmah dari pembelajaran online, lebih fleksibel waktunya dan tempatnya. Dan yang di rumah juga demikian. Yang di rumah bisa sambil menyalakan suara, menutup kamera, bisa sambil duduk, dan sebagainya. Jadi, faedah dari belajar online ini ada sisi positifnya juga. Walaupun ada kekurangannya juga, tapi Masya Allah, banyak insya Allah sisi positifnya. Jadi kita bersyukur alhamdulillah pengajian online kita, walaupun pandemi sudah hampir normal, sudah hampir tidak ada, alhamdulillah masih berjalan. Ini enggak tahu nih nanti, masih terus berjalan atau enggak ini nanti. Soalnya udah masih mulai. Dong. Masih ya? Masih. Soalnya sudah banyak, apa namanya ini, malam minggu ini namanya resepsi pernikahan ya, sudah mulai banyak resepsi pernikahan. Acara sana, acara sini. Jadi mudah-mudahan kita istiqamah. Itu saja ya. Mudah-mudahan kita istiqamah. Online masih bisa berjalan. Kemudian selanjutnya kita bersalawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dan juga kepada keluarga beliau, wa ala ali Muhammad. Dan kepada sahabat, wa ala ashabihi sallallahu alaihi wasallam. Pemantabihum bi ihsan ila yaumiddin, dan seluruh yang mengikuti jejak langkah beliau sampai dibangkitkan hari kiamat. Hari ini insyaallah kita akan membahas hadis yang ke 18 ya insyaallah, yaitu mengenai temanya kalau dalam buku ini, silakan dibuka di halaman 37 ya, halaman 37. Di sini ghulu. Temanya janganlah ghulu. Ghulu artinya berlebih-lebihan dalam mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, janganlah ghulu atau berlebih-lebihan dalam mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini temanya. Tetapi sebenarnya dalam hadis ini nanti banyak hal yang bisa diambil, tidak hanya mengenai berlebih-lebihan. Tetapi banyak juga hal-hal lain yang bisa kita ambil dari hadis ini. Baik, kita akan bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum qubura
wala taj'alu qabri 'ida wa sallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yaitu sabda Nabi, jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Dan janganlah jadikan kuburanku sebagai tempat hari raya. Dan bersalawatlah kepadaku, karena salawat kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 2042, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nah, kita lihat di sini perawi hadis. Perawi hadis yakni sahabat yang menerima hadis ini dari Nabi. Namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Penjelasan tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu dapat dilihat di hadis nomor 13. Silakan dilihat hadis nomor 13, nanti di sana ada penjelasan mengenai siapa sih Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu. Kemudian sekarang kita ambil faedah dari hadis yang kita pelajari hari ini. Faedah yang pertama, tidak boleh mengosongkan rumah dari salat-salat sunnah, zikir, doa, serta bacaan Al-Quran sehingga tidak seperti kuburan. Nah, ini faedah yang pertama. Kita lihat dulu hadisnya ya. Faedah pertama ini diambil dari sini. Baik, lihat di sini. Di sini kata Nabi SAW, jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Nah, ini. Apa makna menjadikan rumah sebagai kuburan? Maknanya adalah jangan kalian seperti mayit. Apa itu mayit? Mayit itu adalah makhluk atau nama bagi makhluk manusia yang sudah tidak bernyawa. Ada di mana mayit? Ada di kubur. Apa yang dilakukan mayit di dalam kuburnya? Dia tidak bisa beribadah lagi. Dia hanya berbaring di dalam kuburnya. Tubuhnya berbaring. Adapun ruhnya, ruhnya memasuki kehidupan baru namanya alam barzakh. Ruhnya tidak disebut mayit. Ruhnya tetap hidup dalam sebuah alam namanya alam barzakh. Yang disebut mayit adalah tubuhnya, jasadnya. Jasad manusia yang sudah keluar ruhnya disebut mayit, ditaruh di dalam sebuah tempat namanya kuburan. Nah, jasad tersebut tidak dapat sholat, tidak dapat berdiri, tidak dapat berpikir, tidak dapat berbuat apa-apa. Jasadnya sudah tidak ada gunanya lagi. Itulah kuburan. Penghuninya itu tidak bisa berbuat kebaikan apapun. Kenapa? Karena jasad tanpa ruh. Jadi apa yang dilakukan oleh mayit dalam kubur jasad tersebut? Hanya berbaring saja, tidur. Maksud dari hadis ini, jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian hanya tempat untuk kalian berbaring, bertidur, beristirahat saja. Tapi jadikan rumah-rumah kalian adalah sebagai rumah yang di dalamnya juga tempat kalian beribadah. Apa cara ibadah? Banyak cara ibadah. Ibadah yang terutama adalah salat di sini. Salat apa? Salat fardu di rumah bagi perempuan. Dan salat-salat sunnah di rumah bagi para laki-laki. Salat sunnah di rumah. Salat sunnah bisa salat sunnah qabliyah,
qabliyah subuh, sebelum kita berangkat ke masjid, sholat subuh, kita sholat sunnah di rumah. Atau qabliyah zuhur, sebelum kita sholat zuhur, kita sholat sunnah di rumah. Atau bisa juga ba'diyah, setelah sholat zuhur, kita pulang sholat sunnah di rumah. Setelah sholat maghrib, kita pulang, kita sholat sunnah di rumah. Atau setelah sholat isya, kita pulang, kita sholat sunnah di rumah. Itu jika kita ingin sholat sunnah yang rawatib, qabliyah dan ba'diyah. Ada sholat sunnah lainnya, itu sholat sunnah duha, bisa kita lakukan di rumah kita. Juga sholat sunnah qiyam, ini yang paling utama, dan ini adalah afdal, kita lakukan di rumah. Yani kita bangun misalnya jam 4 atau jam 3, Masya Allah. Kemudian kita sempatkan untuk berwudu, kemudian kita bangun dan sholat. Semampunya berapa rakaat kita mampu. Nah, ini adalah bentuk dari menjadikan rumah-rumah kita ini rumah yang hidup. Bukan kuburan. Berarti kita tidak hanya tidur di rumah itu, tidak hanya seperti jasad yang terpapar tanpa ruh. Hanya berbaring, tidur, duduk, tidak ada manfaatnya. Justru kita berdiri, bangun dengan mengucapkan takbir, Allahu Akbar, membaca Al-Fatihah, membaca surat, kemudian takbir lagi, kemudian membaca tasbih, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la, membaca Alhamdu, Rabbana Lakal Hamd, berdiri dari rukuk terus, kita berdoa dalam sujud, kita Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kita isi rumah kita dengan, apa namanya, dengan ibadah salat. Nah, inilah rumah yang baik. Rumah yang seperti inilah rumah-rumah yang berkah. Yang Allah turunkan rahmat di dalamnya, keberkahan, ketenangan, keutuhan rumah tangga, kesalehan anak-anaknya, dijaga. Sebab apa? Sebab isi rumah itu, orang yang berada di rumah itu mengisinya dengan aktivitas-aktivitas yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling utama adalah tadi salat. Salat. Kemudian juga kita bisa isi dengan zikir. Zikir yakni kita sebelum subuh berzikir misalnya istighfar, atau misalnya kita berzikir ba'dal maghrib sampai isya. Jika bisa maghrib sampai isya, komitmen suami dan istri di rumah yang tidak hadir kajian di masjid, ya, mungkin sebagian menghadiri kajian di masjid, mungkin beberapa hari hadir di masjid kajian, beberapa hari di rumah, komitmen suami dengan istri mengajak anak-anaknya untuk mengaji misalnya 10 menit sampai 30 menit di rumah antara maghrib dan isya. Mengaji, bapaknya mengaji, ibunya mengaji, anak-anaknya mengaji. Walaupun hanya 15 menit lah. Terkadang memang tidak sampai 30 menit, terkadang 15 menit. Tapi kalau bisa, lakukanlah. Lakukan. Anda pun masih terus mencoba, mengkomitmenkan, menjanjikan diri kita sendiri dan istri dan anak-anak untuk memegang mushaf atau buku bacaan Al-Quran mereka ba'dal maghrib di rumah masing-masing. Terkadang sulit, terkadang tercapai, tapi kita usahakan komitmen. Nah, ini juga bentuk dari mengisi rumah dengan doa atau zikir atau bacaan Al-Quran Al-Karim. Nah, itulah. Atau kita mengundang orang lain. Kita mengundang orang lain untuk mengaji di rumah kita. Hadir di rumah kita belajar Al-Quran. Atau hadir di rumah kita untuk menghadiri majelis ilmu. Kita adakan pengajian yang lingkupnya kecil atau besar di rumah kita. Misalnya sedikit kecil saja kelompok kita belajar di rumah. Ini juga adalah bentuk menjadikan rumah itu rumah yang hidup, bukan rumah yang mati. Nah, ini adalah faedah dari hadis ini, potongan yang pertama, ya, potongan jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Nah, jadi silakan masing-masing mengisi rumahnya dengan hal-hal yang baik. Karena sarankan jangan lagi menjadikan rumah tempat karaoke, tempat ngopi-ngopi yang tidak jelas, juga jangan jadikan lagi rumah tempat-tempat acara
A dan B yang tidak baik, ulang tahun lah, ini itulah, itu tidak baik, karena kasihan. Kasihan anak-anak, kasihan yang di rumah, kalau rumah itu diisi dengan hal-hal yang tidak baik. Dengan dangdut-dangdut, musik-musik yang besar di rumah, astagfirullah. Rumah kita itu harus diisi dengan yang baik-baik, sehingga yang turun ke rumah kita itu berkah, rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, janganlah jadi kuburanku sebagai tempat hari raya. Atau bahasa terjemahan lainnya ya, janganlah jadikan kuburanku aidan, seperti kalian berhari raya. Yani, apa maknanya? Maknanya, jangan menjadikan kuburan Nabi seperti tempat di mana orang berhari raya berkumpul ramai di situ dan melakukan kegiatan-kegiatan di situ. Apa yang dilakukan orang di hari raya? Di antaranya adalah salat di situ, atau misalnya berdoa di situ, beramai-ramai, secara sengaja datang ke situ, beramai-ramai untuk salat atau doa di situ. Nah, ini tidak dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak mau kuburannya dijadikan tempat seperti itu. Sebab apa? Sebab apa muncul hadis ini? Sebab kaum-kaum sebelum Nabi, orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka itu berbondong-bondong menuju kuburan para Nabi untuk beribadah di sana beramai-ramai dan berdoa di sana beramai-ramai. Itu kebiasaan umat terdahulu. Sejak bahkan dari kaum Nabi Nuh, seperti itu. Bahkan kalau kita lihat lagi kisah jahiliyah, ya, jahiliyah di zaman Nabi, sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Di sana ada namanya as-sanam. Apa itu sanam? Sanam itu adalah patung. Yang kedua ada namanya awthan. Al-awthan. Apa itu al-awthan? Al-awthan itu adalah makam-makam. Makam-makam orang saleh yang diagungkan, diabadikan, disebutnya adalah awthan. Jadi tidak hanya al-asnam, tidak hanya berhala yang mereka sembah, mereka juga mengukir, membesarkan kuburan-kuburan orang-orang saleh. Kemudian di samping kuburan itu dibuat namanya an-nusub. An-nusub artinya tempat menyembelih. Tempat menyembelih untuk berkurban atas nama patung atau atas nama orang soleh dalam makam atau kubur tersebut. Juga di samping kubur itu lagi dibuat oleh mereka adalah tempat-tempat untuk penyembahan atau ibadah lah istilahnya. Itu ada di dalam kegiatan jahiliyah. Subhanallah, itu yang mereka lakukan. Masya Allah. Bahkan sampai kepada penyembahan, kalau mereka dulu sampai kepada titik mereka menyembah orang yang ada dalam kubur itu dan meminta kepada ahli kubur itu. Jadi memintanya sudah kepada yang dikubur, yang sudah sampai ke derajat syirik yang besar, yang mengeluarkan mereka dari Islam. Nah, itu dilarang di dalam Islam menjadikan awthan atau kubur-kubur menjadi tempat meminta kepada ahli kubur. Ya, ini namanya syirik. Nah, kita lihat di sini apa faedah dari jangan jadikan kuburanku sebagai tempat hari raya. Dalam hadis ini terdapat larangan berkumpul-kumpul untuk mengunjungi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti berkumpul untuk berhari raya. Baik dengan tujuan agar menghilangkan kesulitan atau keburukan, yakni datang kepada kuburan Nabi ya beramai-ramai. Untuk apa? Untuk tadi di sana dengan tujuan menghilangkan kesulitan, berdoa di situ di kuburan itu,
meminta di kuburan itu supaya dijauhkan dari kesulitan, dijauhkan dari musibah. Ya, dengan melanggar batas pengagungan terhadap Nabi dengan berlebihan. Dengan berlebihan. Sehingga mintanya kepada kuburan tersebut, kepada Nabi dalam kubur, tidak boleh. Ya, tidak boleh sampai ke sana. Coba dibedakan ya. Perhatikan begini. Kita mengunjungi kuburan, kita mendoakan ahli kubur. Kita ucapkan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afwanhu. Atau kita baca doa masuk ke dalam kubur. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Kharajtum minad dunya wa hiya faniyah. Assalamualaikum wahai penduduk kubur. Antum kalian telah keluar dari dunia ini yang fana. Antumus sabiqun wa nahnu lahiqun. Kalian telah meninggal terlebih dahulu dan kami akan menyusul kalian. Ghafarallahu lana wa lakum. Semoga Allah mengampuni kami dan kalian. Itu doa masuk kubur. Nah, kalau seperti itu, kita masuk kubur dan mendoakan mereka, maka itu dianjurkan dalam Islam. Boleh. Begitu juga kita datang ke kubur Nabi, kita dianjurkan bersalawat. Kalau ke kubur Nabi, dengan salawat. Ya Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad. Maka itu dianjurkan seperti itu. Tapi kalau lebih dari situ, ya lebih dari yang tadi, kita berdoa di situ, meminta di situ. Nah, di sini terjadi hal yang perlu diperhatikan. Kalau berdoanya menjadikan kubur, ahli kubur sebagai wasilah, ya, ya Allah, melalui perantara ahli kubur ini, saya minta ini dan ini dan ini. Maka ini ulama berbeda pendapat tentang larangan dan boleh atau tidaknya. Namun, yang lebih baik adalah tidak dilakukan. Tidak dilakukan. Sebab apa? Sebab anjurannya dari Nabi yang jelas-jelas kita dapati adalah ke kubur itu mendoakan ahli kubur. Itu yang sudah paling jelas dan mudah diamalkan. Dan itu yang juga sampai kepada kita dari amalan para sahabat. Mereka begitu ke kubur untuk mengambil pelajaran dari kematian dan mendoakan. Ini yang terbaik, yang lebih bersih untuk menjaga akidah, keyakinan kita. Maka lebih baik kita tidak berdoa dengan membawa ahli kubur. Ya, sebaiknya tidak. Namun kalau seandainya ada orang yang kita kenal dan beliau melakukan itu, maka ada yang pembolehan. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu jatuhnya tidak dianjurkan, juga tidak dilarang. Jatuhnya jawaz. Kata Imam Nawawi, jaiz. Jadi lebih kepada boleh saja. Namun dalam hal ini Anda cenderung untuk tidak melakukan itu. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau dikubur itu berdoa kepada ahli kubur. Jadi meminta kepada ahli kubur. Nah, kalau sudah sampai meminta kepada ahli kubur, ini namanya syirik. Ini tidak boleh kalau itu. Tidak ada pembolehan di sini. Ya. Bedakan antara seseorang datang ke kuburan, kemudian dia berdoa kepada Allah dengan berwasilah kepada, dengan menjadikan ahli kubur sebagai perantara. Ini terjadi perselisihan, namun Anda cenderung tidak dilakukan. Yang kedua adalah datang ke kubur, minta kepada orang yang ada di kubur. Nah, kalau ini syirik, kalau ini jelas-jelas syirik, ini syirik, bisa syirik besar, bisa menjadikan manusia keluar dari Islam. Apabila sudah dinasehati, tidak juga faham, tidak mau menerima, bisa keluar dari Islam. Kalau dia menyembah dan meminta kepada ahli kubur itu. Ini yang dilakukan oleh bangsa jahiliyah.
mereka itu sampai menyembah kuburnya. Ini naudzubillah dzalik. Oleh itu sebaiknya tidak melakukan doa dan berdatang kepada kubur berdoa di sana, karena efeknya itu, akibatnya ke depan bisa saja lalai generasi demi generasi berikutnya, tidak faham agama, semakin kurang agama, akhirnya mengkultuskan kubur itu, bahkan meminta kepada kubur itu. Nah, ini yang dikhawatirkan. Oleh itu kita tutup pintu yang akan menjadikan manusia seperti itu. Pintu lemah akidah ditutup. Jadi gimana caranya? Dilarang. Dan Nabi SAW melarang, nomor satu yang dilarang oleh Nabi SAW adalah dirinya beliau, beliau sendiri. Beliau mengatakan, jangan, nih, beliau melarang untuk mendatangi kubur beliau, apalagi yang lain. Janganlah jadikan kuburanku sebagai tempat hari raya. Ini jelas sekali. Jelas sekali bahwa Nabi sendiri melarang umatnya, sahabatnya untuk berdatangan, berdoa, meminta di kuburannya. Apalagi yang lainnya yang di bawah Nabi SAW. Gitu ya. Jadi ini untuk dalam rangka apa? Dalam rangka agar tidak terjadi hal-hal yang lebih buruk dari itu. Yaitu apa? Menyembah kuburan tersebut. Seperti yang terjadi di kaum-kaum sebelum Nabi Muhammad, orang-orang Yahudi dan Nasrani dan juga orang-orang jahiliyah. Seperti nomor tiga, faedahnya. Nah, di sini masih mengenai kuburan. Jangan yakni menjadikan kuburan Nabi sebagai tempat hari raya. Ini faedah yang ketiga. Hadis ini melarang keras melakukan perjalanan menuju kuburan Nabi atau kuburan tempat-tempat bersejarah lainnya, karena hal tersebut termasuk menjadikan tempat tersebut sebagai tempat perayaannya. Melarang keras melakukan perjalanan menuju kuburan Nabi. Nah, jadi maksudnya di sini adalah begini, kita datang ke kuburan Nabi secara khusus, mengabaikan Masjidil Haram, mengabaikan Masjid Nabawi, itu maksudnya. Yang dilarang. Tetapi kalau kita datang ke Saudi, ke Mekah, kita umrah, kita pergi haji, kita ke Mekah, kemudian kita ke Madinah, kemudian di Madinah, di Masjid Nabawi, kita juga sekalian ziarah kepada kuburan Nabi, ini tidak mengapa. Karena tujuan awalnya kita umrah. Tujuan awalnya kita mendatangi Masjidil Haram. Tujuan awalnya kita mendatangi Masjid An-Nabawi. Mendatangi Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dianjurkan. Nabi SAW bersabda, janganlah kalian bersusah payah untuk datang ke masjid kecuali tiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa. Maka niat kita ke Makkah bersusah payah, ke Madinah bersusah payah untuk mengamalkan hadis Nabi. Boleh bersusah payah, mengeluarkan dana, tenaga. Untuk kemana? Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Ternyata di dalam Masjid Nabawi ada kuburan Nabi. Maka kita datangi kuburan itu sebagai bentuk ziarah, mengamalkan amalan ziarah, mengingatkan kita kepada kematian dan mengingatkan kita kepada perjuangan Nabi SAW. Silahkan mengunjungi kuburan Nabi. Jadi nomor tiga ini, poin tiga maksudnya, jangan mendatangi kuburan Nabi secara khusus tanpa memperhatikan masjidnya. Justru kita di masjidnya, kita sholat di masjidnya, sholat fardu, sholat sunnah, i'tikaf, kemudian kita baca Quran sebanyak-banyaknya, kita ikat diri kita di sana, kita kurung ya, i'tikaf itu mengurung diri dari jam berapa sampai jam berapa, kita kurung diri kita di situ ya, i'tikaf selama umrah, sambil kita seberapa waktu datang ke kubur Nabi SAW, bersalawat di sana, kemudian selesai. Boleh juga ke raudhah ya, berdoa di raudhah dan seterusnya. Baik, jadi di sini larangan yang kedua ya, larangan menjadikan kuburan Nabi sebagai tempat untuk berhari raya atau bagaikan kita berhari raya, rame-rame menuju sana khusus untuk berdoa di sana atau beribadah di sana, itu tidak dianjurkan. Nah, kemudian ada anjurannya. Anjurannya apa? Bersalawatlah kepadaku karena salawat kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Jadi kalau ditanya bagaimana sih sebenarnya sikap kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sebaik-baiknya gimana ya?
apakah berkunjung di kuburannya, berdoa di sana, atau mencium dinding kuburannya, atau apa sih? Oh, itu tidak ternyata. Ternyata tidak seperti itu. Tidak dengan sholat di depan kuburnya, mencium-cium kuburnya, mengusap-usap kuburnya. Enggak seperti itu ajarannya ya. Bukan seperti itu. Ini ajarannya jelas. Silahkan kalau mau ziarah-ziarah. Setelah itu, sisanya bersolawat dari mana saja. Kalau bersolawat dari mana saja, tidak mesti ada di Madinah. Tidak mesti ada di Masjidil Nabawi. Dari Jakarta, dari Sumatera, dari Jawa, dari Bandung, dari Singapura, dari Malaysia, dari Brunei, dari Eropa, dari Afrika, dari manapun. Barang siapa yang bersalawat kepada Nabi, maka sampailah kepada Nabi salawat tersebut. Faedahnya adalah, hendaknya seorang Muslim memperbanyak salawat kepada Nabi dengan senang hati, rasa cinta, serta pengagungan kepada Allah Subhanahu. Ya, jadi kita banyak salawat dengan apa? Dengan ucapan, Allahumma salli ala Muhammad. Boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh. Allahumma salli ala Nabiyyina Muhammad. Boleh. Ya, boleh sampai situ. Atau dengan salawat yang lengkap seperti dalam salat. Allahumma salli ala Nabiyyina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Boleh. Nah, perbanyak salawat dan khususnya kalau ada orang menyebut nama Nabi. Ya, Nabi Muhammad kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raghima anfum ri'in. Celaka orang-orang. Siapa mereka yang celaka? Dzukirtu 'indahu wa lam yusalli 'alai, yaitu orang yang mendengar namaku Muhammad tapi tidak mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Atau kita mengatakan sallallahu alaihi cukup. Sallallahu alaihi. Ya, jadi kalau menyebut mendengar nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah amalan kita untuk mendekat kepada Nabi dengan itu caranya. Dengan memperbanyak salawat. Bukan dengan mendatangi kuburnya. Bukan dengan sengaja rame-rame mengkhususkan kuburnya. Tidak. Boleh datang ke Masjid Nabawi dan ziarah ke kubur Nabi. Boleh. Silahkan dianjurkan juga. Tapi bukan khusus ke kuburannya saja. Mengabaikan masjid. Nah, wallahu a'lam. Demikian hadis kita hari ini. Mudah ringan insyaallah, tiga paragraf ya, tiga frasa, tiga bagian. Satu, jangan jadikan rumah sebagai kuburan, jangan seperti mayit hanya tidur dalam rumah, tapi bangunlah, berdirilah, salatlah, bacalah Quran. Kemudian yang kedua, untuk kuburan Nabi jangan dijadikan tempat beramai-ramai beribadah di sana, apalagi selain Nabi juga jangan khawatir lalai sehingga terjadi kecacatan akidah, sehingga memohonnya itu tidak murni kepada Allah, khawatir kemudian memohonnya tercampur kepada ahli kubur, na'udzubillah. Kemudian penggantinya, larangan jangan menuju kuburan Nabi beribadah di sana, diganti dengan perbanyak salawat. Cukup dengan salawat dimanapun kita berada, sampai salawat itu kepada Nabi SAW. Wallahu a'lam. Barakallahu. Muhammadun Rasul.